saya suruh berhenti total ya. Saya suruh berhenti total karena merugikan pemerintah daerah. Ya, tidak hanya berbicara masalah retribusi keuangan itu ya. Berbicara masalah infrastruktur di Lamongan saja yang sekian. Itu sudah kerusakan luar biasa. Ini baru satu titik ini ada tingkat kerusakan ini kan. Padahal ini berapa ton asalnya berapa. Yang jelas ini sudah melebihi. Ini mestinya kalau yang dilewati itu ya 5 ton. Tapi ini lebih dari, bahkan sampai 10 ton masuk melewati jalan ini kan sudah tidak boleh.